Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terus tadi tuh aku sambil video call sama saudara aku. Aku sambil gambar juga kan. Karena mereka juga video callnya tuh sambil ngelakuin apa kayak gitu. Ya udah, aku juga sambil ngegambar. Terus hasil gambarnya ini. Ini hasil gambar yang ketiga yang mau aku lelang nanti. Ini. Oke. Jadi aku udah ada 4 gambar ya. 3 gambar. Jadinya aku udah punya yang kemarin 2. Terus yang ini 1 baru aku gambar. Jadi aku harus gambar 2 gambar lagi. Mungkin lelangnya itu akan aku laksanain hari Senin malam, karena aku hari Sabtunya lelang cupang nanti. Jadi lelang gambarnya hari Senin, kayak gitu guys. Jadi pantengin aja Instagram aku ya. Ini udah disemprot. Disemprot biar gak bau. Ih, jangan ditaruh di sini. Ih, kamu mas Nupi. Gambarnya sebenarnya yang simpel-simpel aja, kayak yang buat di kayak lukisan-lukisan estetik buat di kamar aja kayak gitu. Enggak yang aku gambar banget gitu, niat enggak. Iseng-iseng aja, guys. Nanti tuh aku tuh gak cuma gambar doang yang aku kasih ke kalian, tapi udah sama bingkainya juga dan plus dapat tanda tangan dari aku. Kayak gitu guys. Sekarang kalian namain aku gambar lagi ya. Aku mau gambar lagi nih guys. Tapi iPadnya alibatnya ini lobet, jadi aku mau sambil ngecharge aja ya guys. Sabar. Lupa, astagfirullah, aku lupa belum minum obat. Pantesan ininya kenceng banget. Aku belum minum obat. Si ininya kenceng gitu lehernya, bengkak kenceng gitu. Gak ada makanan ya kak? Makanya tadi kalau mau beli makan apa? Apa ya guys, ada yang mau bubur kali ya kak? Kamu lagi live? Iya. Mulut kalian masih kelihatan bengkak gitu gak sih kalau dari kamera? Soalnya aku hari Sabtu ada photoshoot. Ya semoga aja hari Sabtu udah lumayan gak kelihatan banget gitu ya. Buat pose-pose gitu. Iya masih kaku guys. Belum makan bakso, belum bisa. Tadi hari ini pengen coba makan bakwan, gak bisa kak, gak kemakan. Apa? Kemana? Ke dokter. Hah, 18 Oktober. 18 Oktober, 18. Dari depan gak kelihatan bengkak sih. Jadi aku foto masih aman aja.
gitu. Jadi aku mau photoshoot buat katalog baju gitu. Jadi kalian buat cewek-cewek beli ya bajunya. Tapi kalau dari samping masih kelihatan. Gimana dong? Ini sih ini enggak bengkak, ini yang bengkak. Iya, kayak bawahnya tuh ini. Makan yang aman-aman aja dulu. Apa ya, bubur kali ya. Tapi bubur tuh juga gitu. Bosen aku. Tereng teng tereng tereng teng teng tereng teng. Au. Kaget si anjing, kaget. Maaf ya anjing. Kaget ya gara-gara aku. Maaf ya, aku ngagetin kamu. Ini aku lagi memikirkan di sini aku gambar kayak gimana gitu. Jadi sambil ngobrol-ngobrol aja ya guys. Ngobrol tuh nggak bisa gede-gede gitu. Aku suka ngiler, aku suka ngiler. Tak suka ngiler, ngew, ngew. Wonder how, wonder why. Jadi aku udah, berarti aku udah punya 3 gambar yang akan siap dilelang nanti hari Senin atau hari Selasa itu. Oke. Okay. Soalnya aku hari Rabunya mau bukber sama saudara aku, hari Sabtunya aku live di Live Cupang. Hari Sabtu juga aku kerja. Kerja sampai putusnya sampai kapan ya? Soalnya aku hari Sabtu jam 8-an gitu Live Cupangnya. Terus bakal keburu, hari Minggu aku mau ke dokter, mau ini nih, mau ngurusin gigi, lagi dari Senin. Indomie aman kok, aman sih kak. Cuman gimana ya, pengen sih gue juga. Ya semoga aja inilah bengkaknya udah hilang gitu. Hah, gue jadi sebel sama dokter giginya, bengkaknya kagak hilang-hilang ya gitu. Kan proses, enggak ya kan, marah-marah aja sih mbak ntar gitu lagi dokter. Namanya juga proses, kagak ada tuh proses cuma kilat kayak gitu doang. Namanya kurir ya. Yeah. Kita temanya yang gambar keempat ini akan bermain warna, tapi kayak iseng aja gitu. Ih kok gini sih, keren banget. Gue baru tahu. Halo. Kok bisa gitu sih? Ini gambar kayak. Berarti warnanya harus yang cerah. Betul kali ya. Nih tuh kayak gini dong. Yuk kita main warna saja, bermain warna, bermain polkadot warna. Lalu kita, tadi aku video callan sama saudara, terus kita membahas
mau bukber nya di mana, pakai baju apa, terus nanti kita gimana, ribet banget dah cewek-cewek sumpah. Terus dari situ kita main mana apa. Sama yang ini main warna aja daripada main aman. Iya, yeah, main aman gak tuh. Ada yang mau request warna apa? Aku soalnya main warna nih, silakan request warna apa. Aku di sini udah pakai warna pink, hijau sama biru tua. Kuning, oke, okay, kuning. Kuning. Ada lagi? Mana apa? Ungu sih oke, okay, kayaknya. Ungu, oke. Okay. Ungu udah ya. Apalagi biru udah, biru muda, kuning, biru muda, oke, okay. Biru muda kan gak kelihatan cuy ya, cuma gak kelihatan, jangan berarti. Merah. Merah udah sayang. Biru udah, biru muda gak bisa. Ungu udah. Apa lagi? Coklat kali ya. Wih, coklatnya bagus banget. Oh, I know. Coklatnya buat aksen gini. Oke, okay, oke. Okay. Kita kasih aksen gini kali ya. Ya, yeah, berantakan. Berarti jangan. Di mana dulu? Di coklat. Ya udah. Dijatuhkan. Kagak ada, Kak. Orangnya lihat biar kayak ada jack. Iya, ada jack itu. Jadinya gini. Berarti kurang berisi nih di sini. Kita tambah-tambahin lagi pakai warna yang udah dipakai.
anjay. Ya, kedilan. Tunggu guys. Iya weh, kedilet. Pulang lagi ya. Aduh. Ngakak banget tuh. Ini gini. Kalau kita ganti warnanya pakai ini gimana ya? Oke, pakai ini aja. Tadi kita pakai yang udah, pakai warna yang udah kalian requestnya. Pertama tadi kuning. Oke. Kita pakai kuning. Gambarnya jangan gitu. Dia harus gambarnya gini supaya ininya kelebaran nantinya. Giniin dulu, tolong. Sabar ya guys. Duh. Lah. Gimana sih? Ih, gak gini. Sakit lagi mau naro dagu di sini, sakit soalnya aku lagi ngecas guys. Coba kita ganti kuasnya, jangan pakai ini. Mari kita ganti menjadi kuas. Sakit. Ntar guys. Wih, kucing gua di situ. Sebenarnya lagi megang handphone jadi kayak gimana gitu ya kan, jadi. Ntar guys, kita cukup ini. Masih. La la la. La la la. Dek, aku mau ngerti ya. Endorse Aya ke buzzer TikTok. Kirim gratis. Oh. Kita pilih. Boleh. Ini gini. Coba ya. Bisa gak kelihatan nih kalau begini.
kuning. Terus tadi warna apa lagi? Ungu. Biru muda. Ini aku iseng aja ya guys, kayak naruhnya gak jelas gitu. Oke, gak apa-apa ya. Terus apa lagi? Merah. Hijau muda. Tadi jatuh suka gak ada ya kak? Orange. Lagi. Insyaallah. Lagi. Udah gak ada request warna lagi ya, udah berarti aku pakai warna sendiri ya. Terus warna ini bagus, gimana ini? Ini kebanyakan nih, kita giniin aja, kita gradasi. Terus yang atas-atas pakai warna yang agak udah ujuk tua gitu lah ya, kan beda tuh. Ya. Terus biru muda juga di wih. Hasil gambar tadi perpaduan warna-warna request kalian aku udah jadi guys. Iya, putih. Kayak gini. Ini bagus banget guys, sumpah aku suka banget. Nanti aku tengah-tengahnya kita gambar kali ya, biar nggak kayak warna gini doang. Jadi tengah-tengahnya kita gambar kayak garis gitu, atau kita gambar gambar daun gitu kali ya, apa kayak gambar matahari atau bulan gitu. Ya gak sih? Ini saya gambar aurora ini, kasora. Aurora kan warnanya gitu kan, warna-warni. Di langit, ya Allah. Bulan aja, kasih bintang atau bentuk dasar di tengah aja ya, apa nih?
Soalnya gambar ini seru banget gue. Hal-hal yang romantis gitu apa ya? Aurora habis vaksin. Iya. Member JKT udah pada vaksin, bagus lah. Karena kan mereka kerja ketemu banyak orang gitu kan. Iya weh, susah banget ngobrol enggak. Warna hitam. Bisa nih. Wih. Nggak, kurang wow gambar tengahnya. Nanti dilelangnya, semua gambar aku dilelangnya hari Senin atau Selasa. Jadi sekalian, ini aku gambar-gambar aja supaya kalian tuh percaya aku yang gambar gitu. Iya kan, bener kan gitu. Jadi kalian bisa menyaksikan itu. Bagus, tapi kurang atas. Eh, kurang bawah. How? Tuh, bagus tapi... Oh, berarti bawahnya kita tambahin apa gitu ya. Langsung kita ulang. Kita ulang aja. Daunnya jelek. Jelek. Daunnya jelek. Menjiwu ya si oneng.
Terus kita masih garis hitam lagi, tapi di bagian mana ya? Jelek. Udin, hasilnya gini. Ini matiin ya. Buset, gue jadi jelek banget. Gini guys, nanti di kurang lebih kayak dibingkain gitu, kayak gini. Sama nanti ada tanda tangannya gitu, dan ngeprintnya tuh kualitasnya oke, okay. Di Ben Hill tuh bagus-bagus tuh. Oke, sekarang kita ini udah, aku udah punya 4 gambar. Sekarang tinggal 1 gambar lagi, guys. Benar, 1 gambar lagi. Ya, dadah Diana yang mau tidur duluan. Jangan lupa sahur ya nanti. Sekarang kita cari referensi, mikir maksudnya. Ya, aku tuh kalau referensi gambar itu pasti kayak mikir atau gak mikir, ngebayangin sesuatu atau ngeliat barang apa, terus kayak kamu bisa menjadikan gambar itu seperti gambar apa, kayak gitu. Kayak ngeliat barang itu, terus kayak, wah gue gambar koper nih, tapi nanti kopernya tuh estetik dikasih apa ya, kayak gitu-gitu. Atau cara gambarnya misalkan kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Iya dong, udah banyak, udah 4. Tinggal 1 lagi, aku kayaknya cukup 5 gambar aja deh. Iya gak sih? Apa harus 10? Nanti kelamaan live-nya kalau 10. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Mami aja kurang tidur. Enggak, kurang tidur. Emang gue kalau gak makeup, beginilah. Mukanya emang jelek. Ya, misalnya emang apa tuh. Kita baca komen-komen dulu sebelum gambar lagi. Baru join habis nonton showroom JKT. Oh, itu di showroom JKT gitu ya, Uma. Apa-apa sih? Saya tidak tahu, guys. Pengennya sih ngegambar kayak coloring doang gitu, tapi saya belum mengerti pahaman untuk aplikasi ini, jadi saya belum pelajarinya lebih lanjut. Ini saya gambar dengan kesotoyan saya saja tadi. Betul, iya. Saya memang soto ya anak pemirsa. Kita gambar apa ya? Sebuah garis, garis terus membentuk apa, tapi estetik gitu. Nyanyi apa? Dengar ayah tadi. Gue jadi pengen nyanyi. Itu bukan sih ayah. Kita coba kotak-katik ya. Gambar terakhir harus bagus. Ini spidol. Oke, tapi kita ganti warnanya saja. Jadi warna yang soft pink. Kita gambar gede di sini. Kalian jangan salah dengar puji-pujian ya, bukan saya, itu orang rumah yang lain. Kita kan di sini memang agamanya ada yang non muslim, ada yang muslim, kayak gitu ya, toleransi saja ya guys. Ini juga Bhinneka Tunggal Ika.
penyok dah. Se. Oke, gambar ikutin gerakan tangan aja, ntar juga damage. Ntar pasti damage banget. Damage-nya ayy, parah banget. Coba ya, ini tangan gue mau ngapain ini, gak tahu nih. Oke. And then kita gunakan warna yang sangat soft. Ya, ungu kecoret. Kita gunakan gambar yang sangat soft. Ungunya juga soft sekali, pemirsa. Yes, queen. Lalu setelah itu kita kasih warna biru muda sekali ya, ikan. Lah, begini. Mana sih? Yeh. Lock banget gua. Tangannya bergerak, tangannya bergerak sendiri, makanya. Kok horor ya, mana malam-malam Jumat ya Allah kah? Kalau mau gambar, bengong dulu sih enak. Gambar apa, Mi? Tadi gambar saya hilang ya, mukanya. Oke, kita gambar yang warnanya soft dulu. Deng 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 deng. Kalian suka gambar gak sih? Apakah ada kalian yang sangat tidak menyukai pelajaran seni budaya pas sekolahnya? Kenapa alasannya? Kok aku suka banget ya sama seni budaya? Sumpah. Gak bohong aku. Ciusan, aku tuh suka banget sama pelajaran itu. Dibanding matematika ya. Tapi pas SMA aku gak suka. Alasan jadi animator karena suka gambar-gambar. Ih, Kak Ersa. Suka bagi gambar orang. Wow. Wah, lightingnya berwarna ungu kayak rambut terpucuk. Mending gambar toko anime. Gue gambar perspektif itu gitu sih. Ya Allah, aku anak emas guru seni budaya sampai demi apa? Kenapa pas SMA udah gak suka? Soalnya pas SMA seni budayanya di sekolahku lebih ke nyanyi, main alat musik gitu, jarang gambar. Jadi saya lupa cara menggambar. Tapi saya usahakan menggambar di rumah saja ya, seperti itu Kak, supaya kayak hobi saya tuh gak hilang gitu. Kayak gitu sih. Terus aku tuh juga kalau misalnya ngeliat lukisan-lukisan yang dijual di IKEA atau online shop gitu tuh kayak, wah, oh, sederhana banget ya, kayak gitu. Cuma tok 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 udah. Oh, kayak gitu. Kayak ngelukisnya tuh ya udah kayak seenak lu aja gitu. Iya kan? Jangan di sini deh, meetingnya di sini. Dulu tuh pas SD aku seni budaya aneh banget gak sih, kayak dapat nilainya 100, kayak enggak 100 sih, kayak 90 gitu. Ada ya gitu. Gambar 90. Itu semangat banget jadinya. Jadi kayak gue jadi semangat ngegambar. Gara-gara dapet nilai 90 gambar. Kok hilang?
jelek. Kalau gini bagus gak sih guys? Gitu doang. Apa nggak usah pakai si titik-titik hitam ini? Menurut kalian pakai apa nggak usah? Itu ada titik-titik kayak gitu. Titiknya dimasukin ke lingkaran biru. Dimasukin. Dimasukin gimana? Di dalamnya gitu. Ah gitu, berarti aku hapus yang titik-titiknya ya, terus aku masukin, oh dikasih line juga ya, oke. Titik-titiknya katanya dimasukin ke. Jelek. Kayak gak tau deh. Gini maksudnya. Jelek gak sih? Jangan lah ya. Jangan pakai titik-titik kecil. Kita main warna kayak gini aja. Coba tadi ada yang nyaranin pakai line. Sesa asli ses bahasanya apa aku nggak ngerti kak. Oh, jelek. Mbah, maaf bahasa animator. Ini saya tidak mengerti, saya tidak paham bagaimana ini. Aku tahu. Kan ada penghapus nih. Gimana kalau penghapusnya kita buat si ini? Ya kena. Diginiin gak sih tuh? Apa enggak ya? Kayak gini loh. Jadi kayak si kuningnya tuh di lingkaran kuningnya tuh di putus-putusin gini apa enggak usah menurut kalian? Enggak usah ya, jelek. Ya gak sih. Kayak biar enggak gitu aja gitu. Kalau kita garisnya dari sini, coba.
gini. Gini ya. Oke. Itu. Terus si kuningnya kita garisnya tadi kayak tadi. Oke, maaf. I love you. You love me. Ya. Salah ketik. I'm on vacation. Rasa ingin bantuin, yeah. Rasa ingin sungguh tawajan. Namun ku ingin tetap bersama dia untuk selamanya. Begitu gini. Aku tahu. Hi, lucu banget. Gini guys. Ya Allah. Jadi si titik-titik total-total putihnya ini di sini, di antara si kuning ini. Lucu, 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 lucu. Maaf, maaf. Lucu gak sih? Lucu lah ya. Lucu ya. Oke, kita tambahin lagi aja. No, no. Udah, cukup. Cukup, 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 cukup. Jangan ditambah-tambah aja. Terus sekarang kita gambar apanya ya? Kasih satu bola kecil di bawah sabisi di antara biru sama orange. Terus di bawahnya tuh di sebelah mana, Kak? Di sebelah mana? Di sebelah sini. Apa sini? Di mana? Terus ditempelin gitu. Yang tadi pertama. Di sini. Di sini. Di sini ya. Yang tadi pertama di luar. Terus agak nempel gitu apa enggak? Gini. Jangan nempel, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita mau pakai mana? Bola kecil banget itu. Segini. Kayak gini.
Oke. Terus bola orange-nya naikin dikit. Yaelah, susah dong kak, aku harus gambar. Mana nih? Gue lagi belajar online nih sama Kak Sesa sama Kak Ersa. Kira pakai layar, tidak. Aku belum ngerti kayak gitu, ajarin dong makanya. Jadi aku sensei. Pagi guys, sedang menambahin apa gitu. Ada ding, oleh ding, oleh. Tambah apa gitu guys? Apa udah gini aja? Kasih watermark. Ntar itu mah gampang. Ntar ada watermark. Oh ya, gitu. Oh ya. Asik, simple round. Oke. Berarti yang ini dibantuin sama kalian semua. Kita review karya-karya aku ya guys. Nih aku spill mana aja gambarnya yang dari kemarin udah aku gambar sama hari ini. Nih, yang pertama aku menggambar ini. Ini namanya strawberry. Kayak gini doang. Lucu kan teman-teman? Kita matiin dulu lampunya supaya kalian bisa melihatnya. Tara, ini gambar yang pertama yang aku buat. Lucu kan? Buah strawberry. Nanti tanda tangannya akan aku taruh di bawah dan juga memberikan watermarknya. Siska call. Oke, sekarang aku mau menunjukkan gambarku yang kedua. Ini gambar yang amat sangat menurut aku random sekali. Tapi bernilai seni. Apaan sih? Tapi ada seninya, guys. Tolong jawab iya. Ini seperti ini saja, guys. Aku iseng aja. Nih. Atau yang ini aku ubah lagi. Nih. Ini enakan gini. Gak ini sih, kayak gini sih. Ya kan? Ini yang kedua. Oke. Terus yang ketiga, aku menggambar ini. Tada. Yang ketiga, aku menggambar ini, guys. Ini landscape atau portrait nih? Wajah deh, Kak. Wah, abstrak sekali. Yes. Ini aku gambar yang ini, guys. Ini gimana menurut kalian? Ini gambar aku yang ketiga. Itu ada rambut rontok di tengahnya. Mana? Kok aku gak pede? Mana sih? Di dagu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat. Ini guys, aku lebih ke main warna aja sih backgroundnya. Terus tengah-tengahnya simple aja kayak gini. Tadam! Bunganya
Oke. Terus, ini kan Bapak kasih watermark sama aku kasih tanda tangan kan. Jadi ukurannya bisa saja kayak enggak selebar itu gitu kan. Kan bingkainya kita enggak tahu. Terus yang terakhir ini aku dibantuin sama Kak Sesa dan pokoknya Kak Sesa, Kak Ersa sama kalian semua juga yang ngasih saran ini ke sini gitu-gitu kan. Kak Fikrinova semuanya nih. Wow. Ini akan aku kasih nama Together karena kita semua yang bikin ini kebersamaan. Iya, bersama. Iya. Cingcingi cingi cingcing. Nah, itu gambar-gambar aku yang akan aku lelang nanti di live Instagram aku. Dan hasil lelangnya itu full semuanya akan aku donasiin untuk teman-teman yang ada di NTT. Oke. Kalau kayak gini bagusan ukuran kecil dan aku mau minta saran ke kalian kayak ukurannya tuh kayak gimana, segimana, apakah sebingkai foto Kak Besha segede gitu atau aku bikin banyak ukuran gitu kali ya, kayak yang gambar ini bagusnya ukurannya yang kayak gimana gitu, ya gak sih? Jangan dadakan ya lelangnya. Aku sih rencana hari Senin atau Selasa Kak Fikri gitu, soalnya kan aku juga harus nyetak dulu, aku harus bingkain dulu, aku harus belanja yang kayak gitu ya dulu kan. 4R sampai 5R. Aduh, ntar ya aku cari. Duh. Ih, diendus aku. Terlalu kecil gak sih kalau ini? Mungkin ada yang gede kali, ada yang gede, ada yang kecil, nanti disesuaikan aja. Yang kecil aja biar menarik, oh gitu. A4 aja, iya sih aku niatnya gitu, segituan. Eh, geli! Kamu kenapa sih? Sini. Geli aku, kamu. Gebok. Sekabisa aja jangan terlalu gede. 4R dibingkai cukup lah. Yang kecil aja biar menarik. 4, aku paling kayaknya 4 sih. 4 karena kayak 4R 5R kayaknya kekecilan deh menurut aku ya. A5 gede banget dong. A6 asik. Tapi nanti ada yang kecil juga, kayak 5R gitu, pasti aku ada kayak gambar yang mana gitu. Cing cingi sana, dung 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 dung. Kasihan anak aku, lagi bobo ya. Bobo ya, ini siapa tadi yang bibis? Aduh, tulang gue bunyi. A9, A9. Anin, seukuran akrilik yang dipajang tuh kak. Yang mana ini? Milo mana? Milo tidur juga, jadi semua hewan-hewan aku tuh pada tidur nih. Ini pertama tidur. Ini juga tidur tuh. Pada bobo semua. Seukuran Kak Besha kak, baik. Oke, nanti aku akan pikirin. Tapi thank you semuanya yang udah bantuin mikirin semuanya juga. Udah, tadi udah bantuin gambar juga, nyari konsep kayak gini. Terus kalian juga kasih masukan, thank you banget. Yang di barisan para Snoopy. Oh itu. Oh iya. Oke, itu ukuran berapa?
Jam segini emang ngeloning ya. Ya begitulah bun. Tuh, tuh. Tuh. Oh iya, kenapa aku gak pake spray? Karena spray aku habis dipipisin sama si Milo. Jadi aku kehabisan spray, guys. Aku tuh punya spray 3 tuh. Belum dimasukin ke laundry semua. Kayak gitu. Jadi belum bersih semua gitu. Tapi aku tuh suka banget kalau misalnya kasur gak pake spray. Aku suka soalnya bisa gesek-gesekin kayak gitu, licin, siapa yang kayak gitu juga. Oke deh, kayak gitu. Ditunggu nanti live Instagramnya. Nanti aku kasih kabar lagi kapan aku live. Nanti mungkin kalian bisa voting gitu, kayak kapan aku harus live kayak gitu. Tapi aku sih pengennya secepatnya ya, karena supaya nanti kayak dananya bisa cepet-cepet dikasihin juga ke sana kayak gitu. Oke deh, spray untuk ayah. Bercanda. Oke, jadi terima kasih semuanya. Selamat beristirahat yang ada di rumah. Yang masih di luar, segera pulang. Jangan lupa untuk sahur juga nanti. Semangat untuk melanjutkan ibadah puasanya besok. Ya, puasa hari keberapa nih teman-teman? Ya, lebaran masih lama ya kan. Semangat yang lagi puasa, yang gak puasa juga semangat. Semoga pekerjaannya dilancarkan. Yang lagi pusing-pusing, semoga dihilangkan ya kan. Jangan bete-bete. Sebenarnya aku hari ini tuh lagi bete banget sama orang gitu, gak jelas lah, sumpah. Pengen marah-marah aja, kayak kesel banget gitu sama orang. Tapi ya udah lah ya, kayak tadi udah teleponan sama saudara, udah happy-happy lagi tadi digodain sama saudara kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah bantuin. Ditunggu nanti di pelelangan. Dadah, semoga seru nanti pas lelang. Bye bye.